Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CEO On Tour. Video kali ini hari perlawanan di antara Malaysia menentang Tajikistan dalam perlawanan final Pesta Bola Merdeka. So, untuk sedia maklum, semua orang tahu yang pada perlawanan pertama Pesta Bola Merdeka, Malaysia berjaya memenangi perlawanan dengan keputusan 4-2 menentang India. Gameplay memang on another level lah. Walaupun kita pun nampak juga sebenarnya dari segi keseluruhan permainan tu, gameplay India nampak lebih menarik. Tapi dari segi finishing dan juga clinical tu memang totally Malaysia lah. Malaysia setiap kali dapat peluang dapat disudahkan dengan baik. Walaupun ada juga beberapa peluang yang tak dapat disudahkan. So, aku sekarang ni masih berada di Johor. Tapi kejap lagi nak gerak dah ni. Macam biasalah, berempat bersama Fazli Eraman, Kai dan juga Uncle lagi sorak. Tapi dalam perjalanan hari ini, kita orang decide untuk gerak lambat sikit. Maklumlah sebab masing-masing ada kerja. So, settlekan dulu apa yang penting. Then, dalam 2:30 pukul 3 petang, kita orang akan memulakan perjalanan. Cuma risaunya itulah, bila sampai Seremban nanti confirm jamnya. Tapi aku harap-harap sangat waktu kita orang dah sampai di area Seremban tu, jam tu tak adalah teruk sangat. Tengok agak-agak padang dah ganti ke belum? Ya, itu yang jahanam tu. Padang dah plaster. Dah plaster eh. Weh, dah ganti ya padang. Mana? Mana? Yeah. Oh, doh nampak doh petak-petak oh dia ganti. Plaster. Kan. Ada pada mereka. Okey juga dah. Final pada malam ni, prediction aku untuk malam ni kalau 4-2 tu macam tak kot, 3-1 lah. 3-1 kau berapa? 1 eh, aku 4-1. 4-1 kalau dah ambil 5 eh? 5-1 kita tak boleh turun, kita sekedar up lagi. Kau kan? 5-1 tau, 5-1. 3-0 eh? 3-0. Uncle, berapa? Prediction 2-1 cukup lah. Haa, 2-1. Ni lemah ada lho. Ada belah esan. Dia bukan lemak. Dia bukan bukan lemak. Lebat. Ada. Lidah berbelit. Maklum lah, semenjak cakap English banyak lah ni, tu lidah berbelit. Kat sini tak ada angin, panas. Panas. Berbelit. Belengas. Nanya, Mat. Nanya. Panas, Mat. Oh!
6 dah tu. Dah 15 minit permainan dah ni. Game agak balance eh sebenarnya. Ah, dua-dua main play safe. Gameplay agak slow sikit lah. Tapi tadi Tajikistan dapat buat satu percubaan berbahaya. Tapi Shihan memang... Shihan memang dapat safe tadi kan. Shihan penyelamat kan. Bola yang sepatutnya dia safe. Dah minit yang ke-30. 32. Okay, hari ni dia pun slow lah. Agak slow eh. Minit ke 37 eh. Hampir-hampir. Dia lalu je weh bola tu kat depan. Ya Allah, tak ada yang sambut. Cuma ada di Matt Davis. Aish. Aku rasa Matt Davis dia nak cross je tu. Itu defense hancur hari ni. Lemang hari ni. Hari ni tak tumpul pula eh. Tu lah. Aduh. Ke 44 bolos satu mat. Hey, aku punya satu, 4-1. Satu dah kena. Satu dah kena. Okey, kita tengok. Tengah empat. Kalau tengok gaya permainan macam ni susah tu nak dapat gol banyak. Tak faham kenapa hari ni dia orang malas. Okay. Hari ni memang sangat slow. Tak tahulah kenapa. Tapi harap second half tu dia orang all out dah. Tu jelah. Harap boleh comeback lah. Itu bola confirm gol kot. Tapi keeper dia maai jahanam lah. Power pula ni. Lebih baik daripada Onana. Okay, habis bersam. So Malaysia sekarang sedang ketinggalan 0-1. Comment sikit. Apa jadi bersam tadi ni? Tak tahulah. Agak kecewa lah. Agak kecewa kan? Gameplay slow. Aku pun tak tahulah kan. Nak kata stadium panas ke? Tapi gameplay slow lah. Berbeza dari, gila masa lawan India itu kan. Lari pun kurang, press pun kurang. Lagi pula sense of urgency tak ada. Tak tahulah. Mungkin apa nama ni? Dia orang tak kasi rosakkan padang kot. Itu boleh jadi salah satu sebab. Kita tanya PSM.
nanti kau call eh Datuk Hasan Zain eh. Call nanti eh. Azam Azmi ni, ya Allah, dah tahu lah. Game malam ni betul-betul stres. Persoalan sekarang ni, kenapa lelaki panggung mengeluarkan Matt Davis tapi masukkan Azam Azmi? Azam Azmi dia tak ada sense of urgency je. Aku tengok dia boleh relax je. Hari Aiman keluar pun satu decision pada aku. Aku tak tahu lah, tak lah. Enok brain lah, Pawi boleh stay. Hey Azam, kau buat apa tu kat atas? Balik lah, turun lah. Pick up weh, cover. Simple, simple. Jangan buka hole lagi. Aduh. Malam ni, malam ni memang luck tak ada eh. Masuklah! Boleh jatuh!
pecah nak masuk tak nak masuk. Allah Akbar. Dah berapa chances dah kita klik weh. Betul nak 85 ni. Dah minit 82 sekarang ni. Tak gol-gol lagi. Minit 85 gol. Kita tengok, kita tengok. Wahyu baru dapat tadi. Wahyu betul ya. Banggon, ni kalau kau tengok video aku ni, tolong lah. Tengok betul-betul player yang kau select. Come on lah, Piala Asia dah nak dekat dah ni. Tolonglah ambil set player yang betul-betul. Betul-betul apa? Betul-betul boleh main. Ha, itu kau je. Kau dah lah tak subscribe lagi. Okay. Anjir gila Mat malam ni. Ha. Buat jauh-jauh Mat datang Mat. Anjir ni naik Mat. Okay, okay persaf tadi. Apa yang kita kurang sebenarnya? Main slow sangat. Lepas tu play safe, play safe. Padahal player yang attacking bapak ramai je. Tapi tak tahu kenapa. Tak ada chance ke apa. Aku rasa chance banyak ke. Tapi tak boleh finish. Terutama kita punya strike force. Untuk pasal strike force memang ke laut. Pasti ingat second half boleh comeback. Tapi tak siapa-siapa player dia masuk kan. Lagi Anam jadi dia. Makin lama makin kurang lebih kualiti tu. Makin lama makin kurang. Balik lain-lain sekali je Allah. Siapa boleh gol sekali tu lagi. Jatuh paling hebat lah. Paling hebat lah tu Dominic. Boleh buat. Gila lah. Padahal dia untuk boleh shielding baik kot. Untuk sedekah kan satu gol tu hebat lah. Aku rasa ni lah. Yang masuk tadi yang paling tak function Mukairi Azam. Siapa lagi? Siapa lagi masuk tadi? Daniel Ting. Daniel Ting dah lewat sangat. Dia tak sempat nak buat sesuatu. Itulah dia game malam ni. Memang sangat-sangat berbeza daripada game lawan India itu. Aduh, sumpah. Lain lah game dia. Lain-lain, memang lain. Dia tak menunjukkan 200% macam masa lawan India. Lawan India itu sumpah India memang macam main final. Ha. Itu bezanya, aku tak tahu lah. Kalah tak apa kalau main elok. Kalah main pun tak elok. Tak lah. Positioning pun mengarut-ngarut. Aku paling paling tak boleh brain tu lah bila keluarkan Matt Davis dengan Arif Aiman, masukkan Azam Azmi dengan siapa? Siapa lagi seorang? Aku tak ingat, aku tak boleh nak fikir 25 tu. Hai, tak keluar pula. Bukairi. Tak keluar pula nama dia. Tak payah ingat tu, memang tak payah ingat. Tapi tak apalah. Seeloknya kalah sekarang. At least boleh nampak. Tapi masalahnya game lawan India tu lagi better daripada game final. Betul. Apa benda dia punya pencaturan tu? Itu yang tak boleh nak baca tu. Sampai kan, boleh main lagi. Tapi tak apalah, tahniah lah sebab menang kan. Dah kalah tak?
terima kasih banyak-banyak. Apa-apa pun untuk World Cup Qualifier bulan 11 nanti, harap janganlah tunjukkan gaya permainan yang macam ini. Tolonglah eh. Come on! Malaysia, wake up! Come on KPG! Wake up weh, wake up! Okay, jauh no B-nya tu. Kenapa tak nak datang dekat? Come on lah. Hey. Takkan time nak datang dekat? Kalau berani, siwa ini. Okay. Itu saja vlog yang agak stres pada hari ni. InsyaAllah next game nanti. Hari ni vlog sampai sini. Tak payah nak tengok dia. Video kan 10 minit. Okey dah, kita gerak dulu lah. Tak payah nak tengok janji kita lah kat kam. Jom, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen YouTube channel CEO On Tour. Alright. Kita yang see you. Hari ni tak dapat see you lah. Kita lah yang see you. Bye bye.